Malam Jumaat yang berbahagia ni ya. Kita hari ini pada 21 hari bulan 10 2021. Ya, alhamdulillah ya, pada minggu ini kita bersiaran sekali lagi ya, di dalam ruangan Kido Care ya, bercakap tentang isu-isu kekeluargaan. Ya, untuk malam yang berbahagia ini kita bersama-sama kita pada hari ini adalah Profesor Madya Dr. Khadijah Alavi daripada Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, apa khabar Dr. Khadijah? Sihat? Baik, alhamdulillah, sihat walafiat ni. Dah teruja hari ini kita nak bercakap tentang keluarga ni ya. Topik kita pada malam yang berbahagia ini adalah kalau dalam bahasa Inggerisnya ya, do parenting styles matter? Ya, ataupun dalam bahasa Melayunya, adakah gaya keibubapaan itu memberi apa-apa ialah kesan ataupun makna ya? Mungkin sebagai pendahuluan ya, pengenalan kepada para penonton yang berbahagia sekalian ya, mungkin Dr. Khadijah boleh perkenalkan diri kita, saya bagi ruang ya, agar para penonton kenal sebenarnya siapa Dr. Khadijah ya. Kalau macam saya memang kenal ya, sebab rakan sekerja ya. Silakan Dr. Khadijah. Okey, terima kasih moderator kita hari ini Dr. Nas ya. Terima kasih banyak-banyak bersama-sama saya lah hari ini membantu jugalah ya, sebab Dr. apa ni, dengan keberadaan Dr. Nas ni memberi energi yang lain jugalah kepada saya untuk bercakap. Jadi apa ni, seperti yang kita semua orang tahu kok, kalau Google nama Khadijah Alawi ni muncullah nama apa ni macam-macam berkaitan dengan penulisan, penerbitan kita, research kita dan sebagainya ya. Jadi daripada apa ni, berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ini, itu adalah saya punya bidang kepakaran masa saya undergraduate Nas. Daripada undergraduate tu memang dah start dah gender, apa ni, pengajian tentang gender. Kemudian di master, di peringkat master, saya buat tentang child abuse, penderaan kanak-kanak di Malaysia. Jadi fokus kajian saya di ward pediatric hospital Universiti Malaya. Dan selepas itu saya sambung pengajian saya ke bidang yang lain lagi, iaitu penjagaan warga emas. Ketika itu masa saya buat PhD dengan postdoc, saya buat di UPM. Jadi sampai di UKM melekatlah pengajian saya berkaitan dengan penjagaan warga emas ya. Tapi berbalik kepada isu kekeluargaan ni, memang itu adalah saya punya kepakaran dan minat saya lah dalam bidang keluarga ni. Memang bidang yang saya sangat-sangat minat. Bercakap tentang pertumbuhan kanak-kanak ni, semasa bila saya buat master di Universiti Malaya, memang saya banyak belajar tentang pembangunan atau perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak tu. Kalau kita letakkan dia dalam persekitaran yang begini, kanak-kanak tu muncul bagaimana. Jadi bukanlah kalau dari segi pengenalan tentang teori tentang pertumbuhan atau perkembangan kanak-kanak Nas, saya dapati bahawa bukanlah semua apa ni, anak-anak kita dalam keadaan persekitaran dysfunctional ya, bertumbuh dengan tidak baik. Sebenarnya ada juga kanak-kanak yang matang, berfikiran positif, mereka ingin berubah, berubah daripada persekitaran atau gaya keibubapaan yang sangat teruk lah. Pada saya sangat teruk ya, sebab ibu bapa penagih dada, ibu bapa penjenayah dan sebagainya. Tetapi apa ni, dalam keluarga yang begitu ada juga anak-anak yang sangat baik dan very responsible,
menjaga adik-beradik, menjaga ibu dan sebagainya. Jadi itulah dari segi pengenalannya berkaitan dengan saya punya bidang lah Dr. Nas. Okey, panjang lebar tu ya para penonton sekalian. So kita bertuah pada malam yang berbahagia ini kerana kita memang mendapat ya penyisian daripada orang yang sewajarnya ditanya tentang bidang kekeluargaan. Ya, so Dr. Khadijah ni daripada mulanya ya dalam isu kekeluargaan ya seperti mana yang dimaklumkan ya banyak terlibat pada awal dulu tentang hal-hal child abuse ya saya kira pernah menulis buku pun tentang child abuse ya kadang-kadang lari daripada rumah ya dan kemudiannya beralih arah pula kepada isu-isu yang melibatkan warga emas ya. So ini juga merupakan satu isu yang tidak kurang pentingnya sebab kalau tak silap saya Malaysia akan menjadi sebuah negara tua ya menjelang 2030 betul Dr. Khadijah? Betul, ini pun satu isu yang masalah agak besar juga isu ini Dr. Nas sebab kita melihat daripada tahun 1980-an ke sehingga tahun 2020 ni kita mendapati bahawa isu anak dewasa yang tidak mahu menjaga ibu bapa. Bukan mereka tidak mahu tetapi disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, disebabkan oleh persekitaran, jenis cara kita bekerja sekarang ni tidak sesuai lagi kalau kita nak menjaga orang tua kita. Jadi ini pun adalah salah satu isu yang sangat besarlah. Berkaitan dengan hubungan ya satu lagi perkara antara hubungan orang tua dengan anak-anak pun agak renggang apalagi dengan anak cucu. Kalau zaman-zaman dulu kan datuk nenek kita memang suka sangat kalau cucu datang rumah. Sekarang ni nak jumpa cucu pun payah. Jadi dengan adanya zaman apa ni kita satu zaman pandemik COVID-19 ni memang mengubah cara hidup antara hubungan datuk nenek dengan cucu ya. Nak bersalaman ke, nak bercium-cium pun semua dah tak boleh dah. Semua dah berubah lah. Jadi ini pun satu isu yang perkara dari segi hubungan antara pertumbuhan kanak-kanak tu kita perlu perbincangkan jugalah. Ya betul. Kalau boleh saya bertanya lanjut ya Dr. Khadijah berkenaan dengan hubungan gaya keibubapaan tu, gaya keibubapaan yang macam mana yang membolehkan pertumbuhan kanak-kanak itu berlaku dengan kaedah ataupun dengan cara yang terbaik sekali. Okey, saya tak, kalau ikut saya lah, ini pengalaman hidup saya Dr. Nas. Yeah. Saya tidak ada satu style yang tertentu ya. Saya sangat-sangat bergantung kepada situasi. Alright. Jadi bila situasi yang yang ini yang kita nak belajar sebenarnya straight from the expert kan pengalaman yang telah terbukti berkesan tu agaknya tu. Silakan Dr. Khadijah. Yang itu saya setuju Dr. Nas because kami bila saya berkahwin ya, saya berbincang dengan suami jenis gaya keibubapaan yang apakah yang kita akan gunakan. Jadi kebetulan suami saya sangat rajin ya baca tentang family psychology and everything. Jadi dia daripada office dia akan bawa balik printed materials lah. Ini tahun awal 1990-an saya dah hampir 30 tahun berkahwin ya. Jadi suami saya akan bawa printed materials dan dia akan minta saya baca. Oh dia email kepada saya apa-apa yang berkaitan dengan psikologi keluarga. Jadi kalau dia balik kerja nanti kami akan bincang kalau kita ada anak what kind of cara yang kita nak gunakan dan sebagainya. Jadi kami selalu berbincang tentang susun atur strategi untuk membesarkan anak-anak. Jadi pada awal perbincangan ya menarik cerita ni ya. Imbas kembali lah sebenarnya. silakan. Jadi bila kita berbincang tu my husband kata okey
In term of apa ni pembangunan pendidikan anak-anak, saya serahkan bulat-bulat kepada you lah, maknanya kepada saya. Jadi dia kata saya tak akan interfere anything decision untuk pembangunan kanak-kanak, dia orang punya akademik ke ataupun dia punya kesihatan ke, I should apa ni, take over everything 100%. Jadi okay, my husband dia kata, okay, you fokus kat pendidikan dia orang, you betul-betul jaga pendidikan. Jadi apa yang saya buat pada ketika itu, saya pertama sekali I fokus kat food. Okay, I tahu je I mengandung, jadi I dah start in term of focus pada food. Makanan apa yang perlu saya makan untuk pertumbuhan otak dulu? Makanan dulu. Jadi dari segi atur cara hidup ya, TV, radio, anything saya tutup 100%. Jadi fokus betul-betul reading, I mean buat research apa ni in term of food and everything. Jadi saya dapat melahirkan anak setiap tahun satu. Wah. Berderetlah tu. Berderet sebab apa, saya nak fokus pada PhD, selepas tu saya tengah buat master. Jadi habis master saya dapatlah 3 orang anak. Jadi okay, pada ketika saya buat PhD, kenapa saya buat PhD waktu tu, saya bukanlah kerja di mana-mana ya Dr. Nas, saya full time housewife. Jadi saya fokus betul-betul pembangunan pertumbuhan anak saya dari segi makanan, dari segi attitude lah first. Jadi in term of attitude ni, makanan memang start masa dalam pregnancy tu. Kemudian bila makanan apa ya, okay, 3 months first tu saya makan badam susu, awal pagi lah ya, badam susu dengan kismis. Itu memang wajib, itu adalah sarapan saya. Kemudian dalam pertengahan saya mengandung, saya makan banyak kacang. Kemudian saya juga minum air kelapa dan sebagainya, katanya kulit akan jadi bersih lah. Kulit gelap tetap gelap juga, sebab maknya gelap, apanya gelap, kulit tetap gelap ya. Tapi in term of skin bersih lah ya. Jadi selepas itu di akhir-akhir dah cukup 9 bulan tu, saya mula makan buah kurma. Jadi dengan bacaan, bila saya makan buah kurma sebanyak 3 hingga 5 dia ganjil saja dengan bacaan surah insyirah. Jadi surah insyirah ni adalah baik sangat sebab dia punya apa ni, kalau kita baca dia punya apa ni, makna ni pun berkaitan dengan apa ni, kalau ada kesusahan akan datang kesenangan. Dua kali Allah sebut tentang itu. Jadi memang kita mengandung ni tahulah macam-macam kesusahan kita, macam-macam masalah berkaitan kesihatan. Jadi alhamdulillah selesai benda tu. Bila anak-anak saya umur beza setahun, jadi saya fokus pada adab. Alright. Okay. Jadi alright, sebelum kita masuk ke adab tu, tunggu saya wrap up sikit supaya nantikan penonton nanti lost jadinya. Okay, so para penonton sekalian, so daripada apa yang Dr. Khadijah sebutkan tadi, apabila kita mengandung, that is the very first moment yang kita kena take care of our kandungan. Bukan tunggu anak tu lahir baru kita nak belai dia ataupun nak menjaganya dengan sempurna. So maknanya sedari awal kita tahu kita mengandung, daripada situlah bertitik tolaknya penjagaan yang sempurna perlu dilakukan. So dari segi pemakanan itu penting. Dr. Khadijah kata, so maknanya kita kena cari makanan-makanan yang berkhasiat. Specialnya Dr. Khadijah ni, dia makan badam, dia minum susu dan kismis, dan kemudiannya dia makan kurma dalam bilangan ganjil di hujung pregnancy itu, dan disekalikan juga dengan surah Al-Quran, iaitu surah Al-Insyirah. So ini adalah petua ataupun tips yang saya rasa perlu dicatat manalah tahu bagi mereka yang merancang untuk ada anak yang seterusnya, masih belum terlewat lagi ya. So macam kita tak adalah ya dah Dr. Khadijah, kepada cucu pula lah nanti kepada anak kita.
Alright, okay. So now kita pergi pula kepada anda. But sebelum itu, sekiranya para penonton sekalian ada sebarang soalan, saya persilakan untuk tulis di ruangan chat supaya nanti saya akan bacakan dan kita akan jawab sebaik mungkin. Okay, silakan Dr. Khadijah. Kita pergi kepada adab. Macam mana kita nak membentuk adab yang baik dan sempurna itu tadi ke arah pertumbuhan kanak-kanak supaya anak kita itu menjadi insan yang hamil, ya? Ya, jadi apa yang pada sebab anak saya umurnya dekat-dekat Nas, jadi senang saya sekali arung aja saya. Eh, ini tapi memang, tu bebannya tu luar biasa tu. Ya, dia kena superwoman, ya. Umur yang sama, saya tengah buat PhD juga pada ketika itu, ya. Jadi apa yang saya lakukan dari segi adab tu fokus betul tentang cara-cara mereka. Pertama, saya mengajar mereka keselamatan. Walaupun mereka baru berumur 8, dalam 6, 7, 8 bulan pun mula merangkak dan sebagainya, saya mengajar mereka tentang keselamatan diri. Jadi keselamatan diri ni penting, ya. Contohnya naik tangga, how to turun. Kalau dia panjat kerusi, what they should do. Jadi adab tentang keselamatan diri itu pertamalah. Kemudian bila mereka dalam umur 2 tahun, saya dah mula ajar mereka berpuasa dengan small-small doa lah. Contoh doa untuk masuk toilet, kemudian keluar toilet, mandi. Kemudian umur 3 tahun mereka dah cukup puasa Ramadan tu cukup 30 hari. Jadi, umur 3 tahun dah mula berpuasa dah. Jadi lepas tu bila umur 4 tahun dan 5 tahun mereka dah mula puasa sunat dan sebagainya. Jadi kenapa mereka boleh berpuasa? Sebab masa saya mengandung 9 bulan, saya akan puasa Isnin Khamis. Jadi mungkin praktis saya sebagai ibu, ya, memang praktis puasa walaupun saya mengandung. Jadi bila saya dapat melahirkan anak-anak, tiga-tiga anak-anak saya memang boleh berpuasa sejak umur mereka 3 tahun. Alright, jadi memang very committed lah. Saya tak paksa mereka, tapi mereka sangat committed untuk menjalankan ibadah. Memperkenalkan diri, jangan sebut nama saya pun, saya kata sebutlah nama Allah dulu. Itu pepatah perkataan yang pertama mereka menyebut, walaupun mereka panggil mak atau bapa. Yang saya cakap dengan anak-anak saya, sayangilah Allah dan Rasulullah. Kita fokuskan yang itu dulu. Kemudian bila mereka masuk ke umur 4 tahun, saya 3 tahun lah dah masuk tadika sebenarnya. 4 tahun, 3 tahun mereka di umur tadika. Dan tadika yang mereka pergi tu, tadika betulan lah, tadika Islam di UPM, di mana memang akan mengajar tentang sembahyang dan sebagainya, ya. Jadi bila masuk sekolah rendah, masuk sekolah agama, setiap cuti sekolah saya akan hantar sampailah umur mereka 12 tahun, saya hantar anak-anak saya untuk belajar tentang hafal Quran. Jadi mereka sampai sekarang umur mereka dah 20 tahun ke atas, ya. Jadi mereka boleh hafal beberapa surat lah. Saya rasa dalam 4 ke 5 surah mereka boleh hafal. Yang penting-penting lah surah yang penting, ya. Jadi dalam perkembangan itu, pada masa mereka sekolah rendah, saya bawa mereka masa tu dalam darjah 3, darjah 5, macam tu lah anak saya in between, ya. Saya bawa pergi umrah. Jadi masa di umrah tu pada tahun 2011, mereka memang belajar lah. Memang kita mengajar mereka pencipta mereka, iaitu Allah dan Rasulullah. Kita memang pergi ke dua-dua Masjidil Haram and Masjidil Nabawi ni untuk memperkenalkan Allah dan Rasulullah kepada. Itu pertumbuhan, itu cara saya lah, style. Kalau kita tanya tajuk kita, do parenting style matters? Yes. My answer is yes.
And I really study how to develop my children. It's not jadi kaya ke, nak jadi orang besar ke, nak apa, tak ada Nas. Yang penting adalah basically dia sayang Allah, dia sayang Rasulullah, dan akhirnya apa yang saya dapat implikasi daripada apa ni, pendidikan ini ya Dr. Nas. Jadi saya nampak hari ini saya sebenarnya sepanjang pengajian mereka, daripada mereka pergi sekolah tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah, saya tidak ada masalah. Tak pernah nangis ke, kata tak nak pergi sekolah ke, tak nak belajar ke. Dan satu lagi, masa mereka sekolah rendah dan sekolah menengah rendah ya, bawah form 3 lah, no tuition. Because I bagi tahu ke anak saya, pendidikan adalah tanggungjawab diri. Kenapa kita belajar, saya minta pandangan mereka, kenapa anda perlu belajar. Jadi masa dia sekolah rendah, saya dah tunjukkan dah, kalau you belajar setakat ini, ini implikasi dia. Kalau you tak belajar, ini implikasi dia. Saya tunjukkan the real story about my family ni, ni because kita selalu saya, suami saya, anak-anak saya ni, kita suka pergi ke rumah-rumah saudara, kita ziarah. Tak kira siapa, kaya ke miskin, kita akan ziarah mereka. Kalau boleh, saya akan duduk sehari dekat rumah mereka. Jadi saya tunjukkan kehidupan, life story about their life, jenis makanan yang mereka makan. Kalau keluarga yang miskin Nas, apa ni, kalau kita pergi rumah dia, hanya ada nasi putih dengan timun aja. Jadi dia kata, tapi anak saya takkan komplain lah. Whatever in the table tu, mereka takkan komplain. Tapi cuma dalam naik kereta tu, dia akan tanya, makan tadi tu macam gitu je ya mak? Ah, contohnya lah. Jadi nanti saya kena explain lah why makanan dekat table tu begitu. Jadi kita juga pergi ke rumah orang kaya, kita tunjuk juga makanan dekat table tu penuh. Jadi mean comparison. Why this happen? Because of this. Right. Jadi laluan hidup tu kita dah tunjukkan kepada mereka. Jadi baguslah Nas, sebenarnya kita kena involve family dalam apa ni, pertumbuhan kanak-kanak, anak-anak kita lah, sebagai satu pengajaran, sebagai satu contoh. Okay Nas, ada soalan lain? Daripada situ ya, kita lihat bahawa untuk menerapkan adab ya dalam diri anak-anak kita itu ya, ada banyak caranya ya. Islam pun sudah mengajar kita ya, so pokok pangkalnya kita kena, kita sendiri sebagai ibu bapa sebenarnya kita ada ilmu. Itu yang saya dapat daripada apa yang Dr. Khadijah sebutkan ya. So kalau misalnya kita tak ada ilmu, macam mana kita nak formulate ya gaya keibubapaan kita sendiri bersama dengan isteri kan ya, ataupun bersama dengan suami ya, pasangan kita ya. So maknanya sebab gaya keibubapaan kita itu unik terhadap diri kita sendiri ya, teorinya memang ada, tetapi bagaimana kita nak mengacukan untuk di keluarga kita ya, kan, dan itu yang uniknya ya, keluarga kita dengan keluarga mungkin orang lain ya. Dan daripada situ ya, pendedahan ya kepada anak-anak ini dari segi realiti sebenar dalam kehidupan itu juga merupakan satu pengalaman yang baik ya, untuk mereka garap sepanjang proses pembesaran itu ya, supaya mereka sedar ya, sebab saya percaya anak-anak ni dia perlukan rasional ya, di sebalik sesuatu yang berlaku di sekelilingnya ya, dan kita yang membantu memberikan rasional kepada anak-anak itu ya, itu dia ya. Mungkin tadi ada soalan yang timbul daripada apa, pendengar, cuma soalan itu cepat sangat berlalu dan Dr. Khadijah pun tengah rancak, saya pun tak sempat nak salin ya. Mungkin admin boleh bantu ya, boleh bantu. Cuma tadi ada, saya nampak soalan kedua, sebab soalan kedua tu pendek sikit saya dapat tangkap ya. Soalan itu mengatakan bahawa ada orang kata
kalau minum air soya tu anak akan jadi putih bersih, kan? Tapi Puan Nadira kata dia tetap suka apa teh tarik kau, kan? Wallahualam lah. Ya, Dr. Khadijah ada amalkan minum air soya waktu mengandung. Tak, sebab apa ni saya ini my husband lah, in term of food memang my husband akan buat research ya. Dia kata soya ni saya nak makan pun kena buat research juga. Alright, soya is apa ni bio degrade, apa ni maknanya ada bio genetic punya food. Jadi it's not pure. Jadi saya tak makan soya lah. Kalau tempe saya makan. Sebab dia fragmentation dia sangat berbeza dengan soya. Jadi soya ni memang saya tak minum sangat. Cuma saya banyak berkaitan dengan makanan tu because saya ada apa ni morning sickness tu agak lama jugalah, nas 5 bulan. Oh. Jadi apa yang saya buat adalah apa ni because saya tak boleh telan apa-apa makanan. I blender nasi. I blender nasi dalam apa ni satu jug yang besar. Jadi every time I muntah, I akan masukkan balik. Jadi tak pernah lah masuk hospital ke apa. Walaupun 5 bulan. Memang water, I mean, apa memang saya jagalah dari segi minum air. Kemudian saya makan makanan yang soft lah. Maknanya bubur tu, nasi tu, saya akan masak sehingga lembut dan masukkan apa ni sayur-sayuran dan ke kacang. Seperti yang saya bagi tahu dekat Dr. Nas tadi, saya banyak makan ke kacang lah. Ke kacang yang warna merah, warna hijau, warna macam-macam color ke kacang saya makan. Sebab itu je makanan yang saya boleh makan because saya agak allergic jugalah sepanjang pregnancy tu. Jadi dari segi minuman-minuman yang apa ni ada preservatif semua tu saya tak makan. Jadi saya sangat-sangat jaga makanan semasa mengandung. Memang Allah dah bagi kot. Memang morning sickness tu memang teruk sangat. Jadi saya terpaksalah jaga makanan saya lah. Apa yang saya masuk tu memang kena betul-betul jaga. Kalau tak, tekak ni keluar-keluar je kan. Jadi memang kena hati-hati dari segi makanan, Nas. Yelah, betul. Kalau kita tengok gizi makanan kita pun, piramid makanan, ya, piramid keperluan tu makanan adalah yang paling bawah sekali kan. Untuk kehidupan kita lah. Okay. Tadi berbalik, sebab kita bercakap tentang parenting style. Maknanya gaya keibubapaan. Sebelum seorang ibu bapa itu mempunyai gaya keibubapaan, dia sendiri perlu ada ilmu tadi kan, kita bincangkan ya. Tapi bagaimana ya ibu bapa ni nak jadi pasangan yang hebat, ya ibu bapa yang hebat, ada tips-tipsnya ke Dr. Khadijah selain daripada membaca tadi saya dengar ya, apa lagi yang boleh menyebabkan seorang mak ataupun ayah, suami ataupun isteri itu boleh jadi ibu bapa yang hebat kepada anak-anaknya? Okey, kalau kita mengkaji tentang apa ni ibu misali, Dr. Nas, kita ambil contohlah beberapa ibu misali atau bapa misali di Malaysia ya, saya dapati mereka mempunyai pattern yang sama. Pattern utama sehingga ada satu keluarga di Batu Pahat ya, Dr. Nas, anak dia 11 orang, 11 orang medical doctors and pakar di Malaysia. Jadi kita tanya dengan mereka, saya sendirilah belajar daripada this story ya, apa agaknya tips untuk menjadi ibu bapa yang hebat. Jadi ibu bapa yang hebat adalah bersama-sama dengan anak dalam proses pendidikan mereka. Jadi bersama-sama dalam apa ni makan minum ya. Jadi kita walaupun kita tak ada masa yang panjang, tapi di waktu malam tu kami akan berkumpul, bertanya makan khabar, bersama. Makan bersama,
table yang sama. Jadi until saya ni sebenarnya tidur pun dengan anak saya tiga orang tu. Tengah-tengah saya, sebab badan saya kecil, anak saya badan boleh tahan juga ya. Maknya je yang comel. Anaknya besar-besar. Jadi kadang-kadang kita tidur bersama-sama mereka, bercerita-cerita dengan mereka, bertanya-tanya khabar dengan mereka ya. Suami saya pun boleh tahan hebat jugalah. Kalau anak saya suka tengok Korea, dia sama-sama duduk tengok cerita Korea. Maknanya dia kalau boleh nak sama kita, psikologi anak tu, kita sebagai ibu bapa kita kena turun dan kita bersama-sama dengan mereka menyukai apa yang mereka suka. Jadi di sanalah kebersamaan tu ya, kebersamaan tu. Supaya kita boleh breaking the jarak tu lah. Biasanya kenapa masalah komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak disebabkan oleh kita tak ada komunikasi yang selari. Komunikasinya selalu silang saja. Jadi apa yang boleh sebagai ibu bapa ni, kita turun kita punya ego. Kita turun kita punya derajat, kita sama-sama dengan anak-anak kita. Kita tengok apa yang dia minat, apa yang dia suka. Kita bersama-sama dengan mereka lah. Kalau kita banyak duit, tak pernas. Kita ni orang kata M40 ni biasa-biasa aja lah. Apa yang kita boleh bagi kat mereka, kita jelaskan kepada mereka, okey, disebabkan masalah kewangan ni, ini yang kita mampu bagi. Ini kita memang akan communicate dengan mereka in term of social problems ke, in term of economy ke, in term apa-apa isu. Anak-anak saya suka kalau dalam IG ke, dalam Insta ke, dalam apa, ada je story tentang siapa-siapa. Dia akan cakap, mak ada kes macam ni lah mak, macam mana ya. Masa mereka sekolah rendah, ya, ini saya teringat balik lah. Masa mereka sekolah rendah, saya selalu menyatakan kepada anak saya untuk menjadi rakan, rakan bimbing. Jadi kalau rakan sebaya tu. Rakan sebaya. Jadi walaupun cikgu tak recognize jawatan tu, saya kata you all do it by yourself and ikhlas buat benda tu. Jadi katakan anak-anak dekat sekolah ada problem atau sebagainya, mereka akan bawa balik isu tu, bincang dengan saya dan kami akan memberikan solusi-solusi kepada dan pulangkan terus kepada anak saya, dan anak saya yang akan sampaikan. Dan saya selalu cakap dengan mereka, kalau kawan-kawan ada masalah kewangan ke, sekolah ada problem ke, kata nak tukar langsir ke dan sebagainya, apa sajalah isu berkaitan dengan apa sekitaran di sekolah atau rakan-rakan, kami akan bersama-sama bergerak untuk menyelesaikan problem solution itulah. Jadi dengan cara begini ya, mereka membesar dengan cara yang sangat sihat lah. Walaupun ada problem ataupun apa-apa dekat sekolah, mereka manage. Biasa bully is normal ya. Jadi tak ada isu. Sebenarnya kita dah make it their emotion is very strong. Apa pun isu mereka boleh handle dengan baik. Jadi ini yang di peringkat sekolah rendah lagi kita dah tekankan kepada bagaimana nak daya tahan anak-anak berhadapan dengan pelbagai perubahan zaman dan sebagainya kan. How to handle stress tu, kita kena didik mereka lah. Sebab saya dari kecil pun dah didik tentang keselamatan diri, maka emotion mas pada ketika itu saya tak fikir pasal emosi Nas. Saya fikir tentang fizikal saja, takut jatuh saya. Tapi dalam masa yang sama bercerita tentang fizikal ni, kebetulan datang pula emotion mereka pun jadi strong. Daya tahan mereka sangat tinggilah. Jadi walaupun bagaimana isu tentang kawan-kawan tu, sampai sekarang mereka boleh handle dengan baik Nas. Itu saya nampaklah dari kecil. Kalau kita mula ya, beberapa pendidikan-pendidikan begini, maka bila besar tu mudahlah. Jadi ada soalan Nas.
Tadi ada soalan, tunggu admin masukkan sekali lagi dekat dalam ruangan chat tu. Ya. So saya dapat simpulkan dekat situ ya, antara lainnya ya, bagaimana seorang ibu dan ayah itu nak menjadi seorang ibu bapa yang hebat, dia perlulah ya, dia perlulah turut bersama-sama dengan anak-anak ya. So di sini ada soalan daripada Puan Nadira ya. Doktor, anak saya kata jobs jobs for me are not created yet. Okay, so this may be an isolated case exclusive to mine. Tapi macam mana ya saya boleh membantu anak saya untuk lebih motivated for academic success bila exposure dia sendiri melalui media sosial and other digital media menunjukkan yang you don't necessarily need academic success. Any thoughts, doktor? Ya, Dr. Khadijah, ada pandangan? Okay. Saya ini mesti isu ada yang pintar ni sebab dia kata untuk diri saya belum ada lagi pekerjaan yang dicipta kan, boleh fikir macam tu kan. Ya, bagus, soalan tu sangat bagus dan sangat orang kata berkaitan dengan Three Idiots punya story lah. Ni memang nampaklah kan, kita tak boleh create job for apa ni anyone lah. Sebenarnya kerja tu bukan kita sama-sama lah Nas, kita tak pernah terfikir pun kita nak duduk universiti ya Nas ya. Kita tak pernah belajar untuk nak jadi pensyarah, tak pernah. Saya sendiri pun adalah tak pernah terfikirlah nak jadi pensyarah. Jadi apa yang, kenapa saya belajar, kenapa motivasi untuk saya belajar adalah untuk memberi contoh yang baik kepada anak saya. Jadi semasa saya buat master, saya produce anak tiga orang. Kemudian bila saya buat PhD, anak saya bersama-sama saya, dia nampak saya belajar. Dia nampak kami membaca di rumah ya. Suami saya pun suka membaca. Jadi itu satu, kita kena jadi model kepada anak saya, kita. Yeah. Kita tak boleh cakap dengan anak kita, belajarlah, belajarlah. Kita sendiri pun tak belajar. Jadi saya rasa satu motivasi lah. Sebenarnya saya belajar untuk motivasi diri saya saja. Tapi kebetulan dia ni flourish ya. Flourish, anak saya tengok saya belajar. Dia kata, okey, mak dah sampai tahap PhD. Takkan nak saya nak sampai tahap ni saja. Tapi means kita tak boleh paksa anak kita untuk sampai tahap pada kita. Tapi diorang ada cara mereka sendiri dan mereka akan belajar dengan cara-cara yang kita provide. Sebenarnya by models lah. It's very easy, is by model. Whatever activity yang kita buat di rumah, kita tak payah paksa. Saya tak pernah cakap dengan anak saya untuk solat. Alright, saya tak pernah tanya mereka solat atau tidak. Sebab I give that kepercayaan ya, sepenuh kepercayaan kepada anak saya, tak kira lelaki atau perempuan. Saya boleh, saya dah cukup dah. Saya kata sampai sekolah rendah, sampai darjah apa ni 6 tu memang dah cukup dah. Pendidikan agama kita dah bagi. Jadi kita tak perlu soal lagi, dah solat ke belum, baca Quran ke belum, dah puasa ke belum, tak ada, tak perlu. Jadi by contoh kita buat. Itu apa ni, daya tahan ibu atau bapa kena strong lah. Jadi kita sebagai contoh dalam keluarga tu, kita kena buat dulu. Jadi insyaAllah anak akan ikut juga. Tak ikut sepenuhnya pun tak apa Nas. Kita tak mengharapkan the perfectionist ya. As long dia lebih kurang follow the rules and regulation yang Allah dah created untuk kita, itu pun saya dah kata thumb up lah. Okay, alhamdulillah. Yeah, so kalau boleh saya tanya macam anak-anak Dr. Khadijah, ada menyebut tak tentang cita-cita mereka ataupun cita-cita itu masih lagi berubah-ubah ataupun sudah stabil kan? Sebab anak saya je berubah-ubah lagi. Yang itu memang kelakar Nas. Dalam usia apa ni, dalam umur 2-3 tahun macam tu, mereka akan bercakap lah. Anak sulung saya kata dia nak jadi usahawan. Anak yang kedua lelaki, dia kata pertama dia bagi tahu saya masa umur 2 tahun macam tu lah Nas ya.
dia kata dia nak jadi sultan. Saya kata tak boleh, sultan tu kita tak ada education untuk jadi sultan. Sultan is God give. Jadi okey, dia ubah. Bukan keturunan. Okay. Jadi kalau tak boleh jadi sultan, boleh tak jadi imam besar negara? Saya kata yang itu boleh melalui education. Jadi berubahlah Nas. Itu dia punya masa kecil-kecil, itu dia orang punya cita-cita ya. Tapi bila dah besar, yang seorang nombor tiga tu dia nak jadi hakim mahkamah syar'i. Tapi saya sebagai ibu, apa yang saya buat adalah saya carikan mentor. Masa mereka sekolah rendah, saya carikan mentor-mentor yang dalam bidang yang mereka sebutkan. Jadi untuk anak perempuan saya, saya carikan seorang pakar sebenarnya. Jumpakan pakar dan berkenalan dengan pakar. Yang untuk mahkamah syari'i, saya cari hakim mahkamah syari'i. Bagi anak saya berkenalan dengan mahkamah apa ni. Dan anak saya lelaki tu, dia pergilah jadi kori lah, apa-apa semua dia pergi. Sampai satu tahap tu dia kata, mak macam ni lah, saya nak jadi engineer, mechanical engineering. Jadi untuk anak saya yang lelaki, dia kata dia minat mechanical engineering, maka saya carikanlah engineer-engineer daripada UKM untuk berkawan dengan anak saya. Jadi as a mother, whatever our children's dreams ya, kita berikan mereka mentor-mentor supaya mentor-mentor itu dapat memberikan pendedahan sedikitlah supaya alignkan antara dream dengan actual reality. Jadi itu yang saya buat Nas, dan saya selalu jumpakan dengan masa mereka sekolah rendah dan sekolah menengah ya, saya selalu jumpakan dengan pakar-pakar lah. Selalu saya cari pakar-pakar di Malaysia macam my supervisor sebagai waktu itu TNC, UPM, jumpakan dengan anak-anak saya, bincang. Saya lepaskan anak saya dengan prof supaya prof boleh memberi kata-kata motivasi lah. Jadi bukanlah semua yang mereka dengar tu mereka nak mengamalkannya, tapi boleh alignkan ya. Sebab kanak-kanak mereka, dream mereka sangat besar. Kadang-kadang dream mereka tak real, tak actual lah. Kena turun ke bumi sikit. Jadi kalau kita berjumpakan dengan pakar-pakar ni, maka secara tak langsung mereka turunlah sikit ke bumi. Taklah melangit sangat dream mereka tu. Itu jalan tenas. Ya. So maknanya dekat situ adalah penting ya. Saya dapat tangkap adalah penting untuk ibu bapa nurture ya cita-cita anak itu dan memberi galakan serta perangsang. So sebagai ibu bapa, kita menjadi pemudah cara ya kepada mereka ya. Contohnya macam Dr. Khadijah kata, saya temukan ya dengan kenalan-kenalan saya, orang-orang yang dalam bidang kepakaran ataupun orang yang dalam bidang yang mana anak saya bercita-cita untuk menjadi sedemikian. Ya, yeah, so dan saya kira ya walau semudah mana cita-cita itu ya, yeah, katalah anak itu umur 3-4 tahun kan, ya yeah, katalah dia cakap dia nak jadi model ke, dia nak jadi apa, dia nak jadi ahli bomba ke, dia nak jadi polis ke, hatta dia nak jadi apa tukang angkut sampah sebab lori sampah tu yang nampak saban hari di depan rumah kan. Ya, yeah, so, ada. Kan, ada. Saya pernah dengar kan. So so cuba pada saya rasalah ya, yeah, yang sebaiknya kita jangan memperkecilkan ya apa yang ya, yeah, kita jangan terlalu cepat memperkecilkan apa yang disebut ataupun apa yang diperkatakan. Cuma kita sedikit demi sedikit kita merasionalkan anak itu dan kita memberi galakan. Katalah dia cakap nak kerja tukang angkut sampah kan. So manalah tahu tiba-tiba nanti kalau dah besar dia jadi toke syarikat yang angkut sampah kan. Kan? Sebab macam ada kisah yang viral baru ni kan ya, Dr. Khadijah, yang seorang lulusan apa university UKM, tak, dia pergi angkut sampah di Singapura. Oh, ya. Yeah. Yeah, dia pergi, yes, pembangunan manusia.
Ya, yeah, betul. Dia dia pergi bekerja jadi tukang angkut sampah di Singapura. Ya, yeah, of course bila bekerja di Singapura gaji dia besar. Ya, yeah, dan sebenarnya dia mempunyai azam satu hari nanti untuk menjadi orang yang boleh mengusahakan syarikat yang mengendalikan sampah. Ya, yeah, so maknanya itu satu yang bagus lah pada saya. Maknanya dia belajar daripada bawah. Okay. So nanti bila jadi bos, dia memahami tentang perit jerihnya orang di bawah bagaimana dia bekerja. Okay. So pada saya, kita kena ajar anak kita bagaimana nak bersedia tentang kehidupan yang maha mencabar ya, di masa akan datang kan. So asalkan kita membina foundation yang baik dan sempurna ya, insyaAllah anak kita itu nanti diletakkan di mana-mana nanti boleh duduk dengan sendirinya. Setuju sangat Dr. Nas. Yang penting ketahanan emosional mereka, kemudian sahsiah mereka, adab mereka. Kalau ada perkara-perkara ni Nas, insyaAllah lah kita letaklah mana, di mana masalah mereka pun mereka boleh berdiri ya, seperti sebiji apa ni benih yang apa ni yang baik tu, kita campaklah dekat mana pun jadi pulau yang sangat subur ya. Jadi begitulah anak-anak ni sebenarnya. Okey, okay. Nas, ada soalan lain? Nampaknya kita tak ada soalan lain dan sebenarnya masa pun dah mencemburui kita. Ya. Bila kita bercakap ni kan, kita kita rasa macam sekejap aja kan. Ya. Kan. So tambah lagi kita ni bercara, memang kalau bercakap tu memang sekejap memang tak cukup. Kan, tapi sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan ya. So alhamdulillah ya, sedikit sebanyak apa kita telah berkongsi hari ini dalam tajuk Do Parenting Styles Matter, dan saya kira kita juga telah menjawab persoalan itu di mana ya, ya, gaya kebapaan itu sangat penting ya, sangat penting kepada seorang ibu ataupun seorang ayah dalam membentuk dan membesarkan keluarga. Ya, yeah, so untuk itu ya, yeah, hadirin dan hadirat sekalian, kita perlu menerima ilmu. Ya, yeah, ilmu itu sangat mustahak ya. Yeah. Dengan ilmu itu nanti kita berupaya untuk membentuk gaya keibubapaan kita yang tersendiri yang kita boleh acukan kepada anak kita. Ya, yeah. InsyaAllah ya, dengan niat yang murni, niat yang tulus ya, akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, so teruskan berdoa ya, lepas kita dah berusaha kita kena berdoa lah kan, kita kena tawakal ya. Yeah, so sehingga kita berjumpa di lain waktu, di lain ketika ya, sambutlah salam sejahtera ya, daripada kami berdua ya, yeah, Dr. Khadijah Alavi dan juga saya Nasruddin Subhi ya, dan bersiaran di KidoCare pada malam Jumaat yang berbahagia ini ya. Ya, Puan Nadira kata thank you doktor, banyak belajar from the experience and research, insyaAllah kita amalkan selepas ini. Yalah, yang baik itu kita ambil sebagai pengajaran, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kita sendiri ya. Buanglah jauh-jauh ya, insyaAllah kita doakan agar negara kita terus selamat dan kita terus selamat ya, menghadapi pandemik ini. Semoga kehidupan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Dr. Nas. Terima kasih semua. Assalamualaikum juga. Okay, assalamualaikum. Selamat malam. Alhamdulillah.